Halo kawan-kawan. Halo, assalamualaikum. Papa Aska dan Aska mau unboxing sebuah mata bor. Aku sama papa mau unboxing dulu. Ya nih, Aska dan papa Aska mau unboxing dulu nih. Yuk ikutin terus channel video Gurumu. Hi guys, my name is Aska. Aku mau buka paket. Sama papa. Paketnya apa ya? Yuk kita coba buka yuk. Wah. Papa, ternyata iya nih. Wow, lagi buka paket ini sama Aska. Kita buka apa isinya ya? Apa ini ya isinya ya? Bor, ada bor. Lihat dulu. Wow. Wow, kasih lihat sini. Ada ini juga. Wow, ada meteran. Ada meteran. Apa itu Aska? Ah, guntingnya. Wow. Wow, ada apa lagi Aska? Ada apa lagi nih? Ada obeng. Ini obeng apa ya? Ada obeng T15 sampai H6. Ini dari karet, ininya karet. Ada apa lagi ya? Ini dia. Ada obeng PH0 sampai PZ1. Bisa kalian lihat. Sama ada ini. Ada apa lagi? Ada apa lagi nih? Wow. Ada tiga ininya. Ada mata bor kipas, mata bor kipas. Obeng bor. Obeng bor apa ini? Oh, ada apa ini? Ini buat skrup, buat ngeratain kayu. Ada apa lagi? Apa lagi Aska? Apa lagi? Oh iya, pasang lagi gitu. Ada adapter untuk obeng. Adapter untuk obeng Aska nih. Ada apa lagi? Ini pas. Oh, pasnya gitu. Ada kunci. Ada adapternya. Ada ini. Ini ada kunci-kuncinya nih, kecil dari nomor 4. Yang mana? Wow, ada tak diriin. Tarik ke atas. Wow, ada apa lagi nih? Apa lagi nih? Obeng lagi, obeng bintang. Ada obeng bintang. Ada obeng bintang dan obeng min. Ada apa lagi? Oh, ada obeng panjang. PH1 sampai PZ3. Wow, ada apa lagi tuh, Aska? Iya, tajam jangan. Sini deketin dulu. Lo tunggu. Wow.
Ini mata bor. Dari mata bor beton, mata bor besi, dan mata bor kayu. Mata bor betonnya dari 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kalau mata obeng besinya dari 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, dan 6,5. Dari paling kecil 1,5 sampai 6,5. Dan mata obeng kayunya yaitu 10, 8, 6, 5, 4. Untuk meternya panjangnya 61. Meternya 61 mili. Iya. Kita ambil yang ini ambil. Kita tes dulu yang kecil nih. Yang kecil kita pakai yang ini. Oke, kita tes dulu pakai bor. Pakai bor yang mana, Kak? Yang itu? Apa yang ini? Apa yang hitam? Mana ya? Bapakku mau pakai yang itu. Hah. Bapakku mau pakai yang itu. Yang bapakku mau ya pakai yang ini, yang ini. Sini. Sini pasang yang ini dulu, yang ini dulu. Sini pasang itu. Ya, kita pasang di sini. Jadi melenceng-lenceng kalau enggak. Kita pelan saja biar aman. Ya, gitu. Yang ini kita pasang di sini. Lagi yang kecil. Nah, ini pasang lagi nih, yang ini. Ini pasang nih. Aska mau jadi teknisi ya? Oh, pakai skater. Coba kita pakai yang ini, coba. Yang hitam sekarang kita pakai. Aku mau bend. Ini kalau yang dolis ada bracketnya, jadi gampang nih. Tuh. Jadi gak ngikut ininya. Apa? Bracket yang ujungnya banyak sekali, ada yang itu. Iya. Yang itu. Ada banyak kan? Iya, betul. Sini, jangan begitu. Papa, aku paling suka ini. Oke, udah gak usah dites semua. Ya, bapak pakai yang kipas ya. Yang kipas, yang ini kipas. Aku juga mau yang kipas kok. Kalau yang kipas gimana ya? Awas, jangan dekat-dekat, jauh tangannya. Dah. Dan yang itu tajam.
Nah, kamu bolehnya obeng aja ya. Oh, mental. Dimasukin situ. Oh, bisa. Kalau yang ini tajam ya, nggak boleh buat aku ya, yang ini ya. Itu buat. Nih, ini kalau bor Aska yang ini bornya nih, pasang. Iya. Kecil kan? Punya bor juga sih ya. Nah, itu bor buat Aska. Bornya Aska bisa itu ya. Bisa diganti langsung tancap. Ini kasih lihat dulu nih. Bornya Aska nih. Enak kan bornya Aska? Aku maunya yang ini. Bisa pasang ini, pasang. Ini bor punya Aska. Oh, jadi panjang. Bor Aska jadi panjang. Bisa diputar. Ini bisa diputar ya. Sini, pencet sini. Oke. Udah, bye-bye dulu, bye-bye. Hai, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel Video Gurumu. Wow. Bye-bye, dadah. Assalamualaikum. Dadah. Oke, ini mata bornya sudah di unboxing tadi ya Mas Aska. Dia mau buka paket katanya. Ya, dalamnya tadi. Ya, dalamnya seperti ini tadi ya. Sudah dijelaskan. Tool ini, mata bor ini lumayan lengkap dari obeng sampai mata bor, dan ada juga perata skrup. Ini untuk menanam skrup ke dalam kayu. Terdapat juga penteran. Sekian saja video unboxing saya kali ini bersama si Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.